Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Bang Tuto. Di kesempatan kali ini, saya akan memberikan template Avoplier, yaitu gabungan antara glowing pelangi dengan efek lampu dan cara membuatnya. Videonya seperti ini. Yang belum berlangganan di channel ini atau baru pertama kali menonton video di channel ini dan tertarik dengan konten yang saya berikan, silakan klik tombol subscribe-nya dan juga ikon loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Aplikasi yang kita gunakan yaitu Pixlr, Avoplier, dan KineMaster. Kalian siapkan background untuk membuat kotesnya. Langsung masuk ke tutorialnya. Kita buat kotesnya terlebih dahulu di aplikasi Pixlr. Klik ikon huruf A kapital. Kita klik edit. Kita ketik kotesnya. Saya tinggal menempelkan saja. Terus kita klik selesai, klik OK. Kita ubah fontnya, klik font. Saya menggunakan font Obelisk Pro. Terus kita sesuaikan. Kita perkecil ukuran kotesnya, klik size. Kita geser ke kiri untuk memperkecil. Untuk membesarkan geser ke kanan atau klik ikon plus. Apabila sudah, kita klik centang. Kita pilih yang stroke. Kita klik enable. Klik centang. Kita tambahkan color atau warna. Klik color, saya menggunakan warna kuning dan putih. Apabila sudah, kita klik centang. Kita pilih yang relative position. Klik yang ini, klik yang ini. Terus kita checklist. Kita tambahkan nama IG. Klik icon plus. Pilih yang text. Kita klik edit. Kita ketik nama IG kalian. Klik selesai. Klik OK. Kita ubah fontnya. Klik font. Saya menggunakan Amaranth Bold. Klik OK. Kita perkecil nama IG-nya. Terus kita tambahkan garis tepi. Klik stroke. Klik enable. Kita klik centang. Kita tambahkan background pada nama IG. Klik background, klik enable. Saya menggunakan warna merah. Klik centang. Kita pilih yang relative position. IG ini kita checklist. Kita klik icon kotak ini. Pilih yang transparan, kita simpan ke galeri, klik ikon share, klik save to galeri.
Terus kita masuk ke aplikasi Avo Player. Klik ikon kotak. Kita cari templatenya, klik load from file. Biasanya tersimpan di penyimpanan internal. Download. Nama templatenya yaitu visualizer_36.viz. Kita klik, akan muncul di sini. Kita klik saja. Kita ubah backgroundnya, fotosnya dan musiknya. Kita klik ikon pensil. Kita pilih yang image background. Untuk mengubah background, kita klik, klik image, klik custom image, klik page image. Kita masukkan background yang sudah disiapkan oleh kalian. Kita klik backgroundnya. Kita pilih yang image quotes untuk mengganti quotesnya. Klik image, custom image, klik page image. Kita masukkan quotes yang sudah dibuat di aplikasi Pixelate. Kita klik. Terus kita klik general. Kita pilih yang position. Kita sesuaikan posisi quotes-nya. Kita turunkan dikit. Caranya klik titik yang ini, geser ke kanan sedikit saja. Apabila sudah pas, kita kembali saja. Terus kita cari musiknya, klik ikon garis 3 pojok di atas, pilih library. Kita cari musiknya. Apabila sudah pas, kita kembali ke posisi awal. Hasilnya seperti ini. Terus kita simpan ke galeri, klik ikon unduh, klik export. Terus kita masuk ke aplikasi KineMaster. Klik ikon plus, pilih aspek ratio 1:1. Kita masukkan video yang sudah dibuat di aplikasi Avo Player. Klik media, cari videonya. Terus kita checklist. Kita klik videonya. Klik ikon kotak yang tang ini. Kita sesuaikan dengan aspek rasionya. Apabila sudah pas, kita klik ikon sama dengan. Terus kita checklist. Kita simpan ke galeri, klik ikon share. Pilih yang export. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya. Selamat beraktivitas kembali. See you next time.